Udah stop. Berhenti. Gua heran sama lu berdua. Kemarin lu pada kompak. Sekarang boro-boro kompak. Gerakan lu pada ngawur semua, berantakan. Apa perlu gua ikat nih tangan lu berdua? Ini nih, Beh. Gara-gara Fanya. Nguap terus dari tadi, saya jadi gak fokus. Lo tuh yang gak fokus, matanya kemana-mana. Mentang-mentang ada Chelsea. Loh, kok Chelsea sih? Saya tuh dari tadi udah berusaha konsentrasi. Kamu tuh nguap terus, saya jadi gak fokus. Lo juga. Jangan asal nuduh. Siapa juga yang nuduh, orang kenyataan. Tau ah, capek. Fanya. Udah, biarin. Kayaknya Fanya lagi ada masalah. Kagak bisa dipaksa. Latihan jurus berpasangan. Iya, Beh. Gue gak boleh tidur. Gue harus bangun. Gue harus banyak gerak. Biar gak tidur. Aduh. Fanya. Mimpi buruk lo kayak apa sih seburuk-buruknya? Buat tidur aja sampai takut begini. Fanya, sekarang lo tidur aja. Lihat kelopak mata lo. Udah segitunya. Tapi Bah, Fanya takut Bah. Udah, rebahan aja. Nggak usah takut. Tapi Bah. Udah. Nggak apa-apa. Aman. Udah, lu merem aja. Udah aman kok. Cewek kok di dunia ngorok sih? Kagak laki, kagak perempuan. Kalau lagi capek tidurnya ngorok. Tapi Beh, Fanya kok gak bangun-bangun ya? Malah kayaknya makin pules. Padahal kan udah dari sore dia tidur. Roman-romanya sih udah beberapa hari kagak tidur dia. Beh, itu makan malamnya udah jadi. Ya udah, lu siapin. Ntar kalau udah siap, ajak Abah Oni makan bareng, ya? Yeah? Abah Oni di mana? Tadi si Babe lihat tadi di kamar. Ya udah, Chelsea panggil ya. Kabar Neng Tiara? Baik Bang Mansur. Makasih ya Bang Mansur udah nolongin saya tadi. Syukur ya. Neng asal tahu, Neng Tiara selalu Abang jagain, jangan khawatir. Oh nih bodoh lu nih. Orang bodoh begini dikasarin. Oh iya, Neng Tiara, bagaimana nih? Abang kasih ilmu dalam supaya penyakit Neng agak bayan. Bagaimana? Gak usah Bang, saya cuma butuh istirahat aja. Maaf loh Bang, bukannya saya nolak Abang. Tapi saya jadi gak nyaman kalau berdua. Saya ini kan warga baru. Oh, iya. Gak mau jadi bahan omongannya orang. Iya. Abang juga nauin, Abang tahu diri. Cuman satu syaratnya Abang pesen nih. Kalau ada apa-apa yang ngejerit ya. Kalau bisa Abang nungguin depan ya. Makasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tinggal, Pak Tua. Kali ini kamu aku habisin. Abah. Abah tidurnya bersih lagi itu. Bangunin gak ya? Aku pastikan
malam ini ajal akan menjemputmu bangun. Abah Uni, kok Abah gak bangun-bangun? Abah. Sepertinya ada yang gak beres ini. Ini bukan mimpinya seperti biasanya. Karena gua tadi gak lagi tidur. Selamat datang, Pak Tua. Disinilah tempat peristirahatan terakhirmu. Karena kamu akan mati. Lu jangan terlalu sombong. Sebab hidup dan matinya manusia itu ada di tangan Allah. Bukan di tangan lu. Di tangan yang sudah kotor. Baiklah. Aku akan buktikan kalau aku bisa mencabut nyawa. Jurusnya masih bisa gua imbangi, namun kali ini jauh lebih kuat dari biasanya. Siap-siap menjemput ajal.
aku bingung. Kasih tahu nggak ya kalau Abauni aku udah bangunin tapi sama sekali nggak nyaut. Dari, lu mikirin apa? Ada mau diomongin ke Babe? Iya Be, tentang Abauni. Sebenarnya tadi Chelsea kan udah bangunin Abauni, tapi Abah itu nggak bangun sama sekali, terus sama sekali nggak bereaksi juga, Be. Padahal Chelsea itu banguninnya udah lumayan keras, Be. Ah, bisa begitu sih. Oh, ini kalau lagi meditasi itu dalam keadaan sadar dan masih bisa bereaksi. Apa jangan-jangan ada yang salah, Be, sama Abah Oni? Kayaknya sih begitu. Udah, yuk kita lihat. Be. Sati, kok aku jadi khawatir ya? Udah, kamu gak usah khawatir. Semoga aja Abah Oni gak apa-apa. Kan Abah Oni soalnya sehat-sehat aja. Ya terus kenapa ekspresinya Babi itu kayak khawatir banget? Yaudah kalau gitu, ayo kita lihat aja yuk. Yaudah yuk. Hati-hati Fatih. Berisik banget sih. Bangun lagi. Fatih. Lu mau kemana Fatih? Enggak, sih gak kemana-mana. Udah kamu makan dulu Gi, ya. Aneh banget. Kenapa buru-buru ya? Gue jadi penasaran. Nih, bangun nih. Kenapa bisa begini? Nih, bangun nih. Oh nih. Serangan gue bisa dibaca. Makanya Tiara dengan mudah menghindar dan menyerah. Apaan lu kangkong-kangkong gue kingkong? Saya masuk kong. Enak aja mau sembarangan. Kepisnya gue tilang lo. Mau ngapain gue tanya? Ceritanya nanti aja kong. Saya mau masuk dulu. Mau ngapain gue tanya? Gak boleh mau sembarangan. Enak aja lo. Aduh kong, saya minta izin, saya mau masuk. Ini masalahnya gawat. Tante Tiara mau membunuh Abah Oni. Ah, hok, hok. Yusuf Tiara yang dibunuh, mau dibunuh sama Oni. Gue saksinya. Aduh kong, saya mau masuk kong. Enggak bisa. Hei. Tante Tiara. Keluar tante. Pembunuh. Keluar dulu ya. Jangan masuk sembarangan lo. Lo sekolah gak lo? Sekolah dimana lo? Bangun saingan lo ya? Jangan ngurusin sama perempuan. Hah? Mana? Kurang ajar tuh mantuk gue tuh. Mana? Weh! Mungkin benar. Ajalku memang di sini. Siapa yang sudah berani mengganggu kesenanganku? Kurang ajar. Aku harus cepat-cepat menyelesaikan ini sebelum Oni terbangun dari tidurnya. Aku bilang kagak-kagak deh. Biarin saya masuk, Kong. Saya ada urusan penting sama Tante Tiara. Sekarang Tiara istirahat. Gara-gara ulah si Oni. Ngerti gak lo? Maafin saya, Kong. Saya terpaksa. Masih mau kencur ngelawan gue lo. Gue pites lo. Diam! Thank you.
merasakan ini. Masa sih? Eh, laki perempuan? Maaf, Kong. Eh, curang lu ya! Oli! Oli! Bangun, Oli! Dalam aja, Beh. Gak bisa, Pati. Terus gimana dong, Beh? Kita harus lakuin apa buat selamatin Aboni? Harus hati-hati sama... Nih, udah, Nih. Lu gak usah urusin dunia, Nih. Ya? Gue tahu apa yang lu rasain, Nih. Ya? Udah, lu ikutin gue, Nih, ya. Aduh Allah, ilah, illallah. Aduh Allah, ilah, illallah. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Itu ganjaran untuk orang yang sudah berani mengganggu ketenangan. Jalan, Oni. Semoga Allah mendapatkan lu di sisi-Nya di tempat yang terbaik.